Dinas Pendidikan Kota Tangerang tengah berupaya meningkatkan kualitas peserta didik melalui pendidikan non-formal, yakni dengan melakukan pembinaan kepada kursus dan kelembagaan yang ada di Kota Tangerang. Dan pembinaan kelembagaan ini adalah salah satu cara bagi kami untuk dapat mendorong lembaga-lembaga kursus yang ada di Kota Tangerang itu meningkatkan kualitasnya. Saya sih berharap mereka punya SOP yang cukup. Syukur-syukur sih punya ISO gitu. Saya tadinya ingin berharap mereka lulusan itu dapat sertifikasi. Sertifikasi keahlian dari lembaga-lembaga akreditasi bagi para peserta, bagi para alumnus. Cuman itu untuk sekarang terlalu tinggi permintaan itu. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa targetnya itu harus sampai sana. Dalam pembinaan, para lembaga kursus dan pendidikan non-formal wajib meningkatkan kapasitasnya agar mampu mencetak peserta didik yang dapat bersaing dengan peserta didik dari pendidikan formal. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.